Halo guys, welcome back again with Festive. Oke, jadi sangka ini kita mainkan game Roblox lagi di game All-Star Tower Defense. Dan lihat di sangka ini, kita akan showcase salah satu unit yang bisa didapatkan dari Star Pass guys, yaitu Mamang Wamu dari anime Jojo. Dan untuk selanjutnya kita langsung ke videonya, let's go boy. Oke, kita sudah berada di dalam game All-Star Tower Defense. Dan seperti yang kalian tahu, di Star Pass ini, yang mana itu Star Pass tier 23 ya, kalian bisa mendapatkan si Mamang Wamu guys ya, yang mana dia ini dari anime Jojo guys. Oke, kita akan langsung high claim. Dan ini bukan yang dari yang apa sih, dari tiket yang Star Pass itu ya, tapi ini kayak yang Tour Pass biasa aja gitu, pas yang biasa, nggak harus punya Star Pass dulu guys. Oke, kita langsung aja claim. Omega Rare ternyata dia ya. Jadi dia itu bintang 6 guys, karena Omega Rare. Dan dia ada enhancement-nya itu dia natur guys. Oke, kita akan langsung aja cek di inventory. Nah ini dia, Divine Wind ya, Divine Wind atau Wind lah ya, yang mana dia itu lumayan lah. Oke, kita langsung aja pakai lah ya. Gue pengen ngeliat apakah dia ada blessing. Oke, dia nggak ada blessing ternyata guys. Oke, kita akan langsung aja mencoba Mamang Wamu ya kan, apakah dia bagus atau enggak guys, apalagi dia bintang 6 ya guys. Itu kategorinya, oke, dia nggak punya kategori apa-apa ternyata. Oke, kita akan langsung aja tes ke training mode guys, yang Mamang Wamu ini guys. Oke, dan ini untuk pertama kali naruhnya dia 1000 sih ya, ternyata not bad lah, not bad, not bad. Oh iya, berarti tunggu, wait, gue pengen lihat bisa di-trade. Oh nggak bisa ya, yeah. Dia nggak bisa di-trade ternyata guys, atau mungkin belum bisa, gue nggak tahu juga ya. Karena kadang tuh Star Pass tuh ada yang bisa di-trade, ada yang enggak gitu loh. Kayak si Rensei atau Sokugeki no Soma itu bisa di-trade, Zeus bisa di-trade ya, masih Prometheus. Nah, sini nggak bisa, walaupun ada yang berapa sih emang nggak bisa, kayak Goldie Roger nggak bisa juga. Tapi kalau yang terakhir, terpas terakhir sih udah pasti nggak bisa biasanya. Oke, kita langsung aja untuk pertama kali naruh yang seperti gue bilang tadi 1000. Ini single target. Ini single target ternyata ya. Pertama kali naruh dia single target ternyata guys. Sama kayak si apa namanya, Zero Two anjir. Pertama kali naruhnya single target, efeknya gimana? Dia ngapain coy? Itu ngapain guys? Sumpah gue gak tau dia ngapain. Demi apapun gue gak tau dia ngapain coy. Kok darahnya nambah 30? Wait, dia ngapain sih? Sumpah efeknya mana dah? Dia attack FX-nya gue udah high loh. Gue udah high, attack FX-nya udah high. Kenapa sih guys tadi nih? Ini tuh kayak kecewa gue sama STD coy. Kemarin Zero tuh efek tembakannya nggak ada. Sekarang si Wamu lagi, gue nggak tahu itu ngeluarin laser dari mata atau ngeluarin angin dari kepala dia, gue nggak tahu guys. Kayaknya kita disuber imajinasi sama Fruity deh. Coba bayangin dia ngeluarin angin dari kepalanya gitu. Oke, ini untuk pertama kali naro ya butuh 1000, kemudian damage-nya itu 2000. Kemudian ini level 1, range-nya 50, SP-nya 7, dan dia single target guys ya. Dan juga punya enhancement-nya itu NATO. Kita langsung upgrade pertama, butuh 1000 buat upgrade-nya. Range SP-nya nggak ada perubahan, nambah damage 1500 guys. Dan dia, oke, dia upgrade-nya ternyata nggak banyak. Dia dikit juga upgrade-nya, ini gue nggak tahu sekitar 4 atau 5 mungkin ya. So, enggak, gue tapi kecewa coy, ini kenapa nggak ada efeknya. Semoga nanti pola serangannya berubahnya ada efek nih. Kalau nggak ada efek, awas aja nih, full itu dajjal banget, sumpah. Apaan sih coy? Kita langsung aja. Beda ini untuk upgrade pertama, damage-nya menjadi 3500 guys ya. Dan untuk upgrade kedua itu butuh 2500 buat upgrade-nya. Range SP-nya nggak ada perubahan, nambah damage 3500 ya, sama kayak yang ini. Dan damage-nya menjadi 7000 guys. Range SPA masih sama sejauh ini guys ya. Oke, kita upgrade lagi ya, ke upgrade selanjutnya, upgrade ketiga.
butuh 5.000 buat upgrade-nya, race S9 ada perubahan nambah damage 7.500. Oke. Okay. Dan nambah apa pelaksanaannya berubah menjadi fire speed. Apakah dia jadi cone AOE? Oke, okay, dia jadi splash atau circle AOE mungkin bisa dibilang guys ya. Efeknya awas lu enggak ada lu. Wah, gua kecewa cuy kalau enggak ada efeknya lagi mah. Oke, okay, yang ini ada efek lah seenggaknya. Seenggaknya ada efek lah ya. Seenggaknya ada efek coy. Enggak kayak yang pertama coy. Gua kecewa banget tadi yang pertama kenapa gak ada efek. Oke, okay, not bad. Dan di sini damage-nya menjadi 14.500 guys ya. Kita langsung aja ke upgrade keempat ya. Yang mana upgrade keempat itu butuh 7.500 buat upgrade-nya. Res S-nya ada perubahan nambah damage 12.500 guys. Dan damage-nya menjadi 27.000, range 50, SPA-nya 7. Oke, okay, not bad ya. Dan di upgrade terakhir, upgrade kelima ya, karena seperti yang gue bilang ini upgrade-nya dikit banget. Yang mana upgrade kelima itu butuh 15.000. Oke, okay, di sini agak mahal ya. 15.000 agak mahal coy. Kemudian race-nya nambah 20, SPA-nya kurang 4. Oke. Okay. Nambah damage 25.000. Dan pulsaannya berubah menjadi punch garage. Gua enggak tahu ini barrage harusnya, tapi garage ya di sini namanya. Dan di sini dia menjadi cone AOE guys ya, dan damage-nya menjadi 52.000. Kemudian race-nya 70, SPA-nya 3 guys. Nah gitu dong, ada efeknya coy. Efeknya oke sih. Gue suka efeknya, ada suaranya kan. Dan kalau ada sound efeknya kece. Wow, 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 wow. Gak, ini sumpah kalau musuhnya banyak. Ini kayaknya dia bener-bener kayak terus-terusan gitu deh. Coba. Dan kita banyakin lagi. Tangannya hilang by the way ya. Jadi keanggapannya tuh dia lagi ngeberek gitu guys. Oke sih. Not bad sih. Efeknya kece ternyata di akhirnya. Walaupun efek pertama gak ada, tapi di efek terakhirnya lumayan kece. Sama suaranya tuh bener-bener suara Wamu lagi teriak gitu loh. Berarti seperti yang gue bilang tadi, dia jadi cone AOE guys ya. Ini kenapa gak bisa dipet? Enggak di... Jadi kalau lagi nampol nggak bisa diklik coy. Dan ini di 52.000, ini unit story sih. Ini unit story banget ya. Ini unit story banget. Damage 852.000, range 70, SPA-nya pun cepet boy, 3. Gokil banget coy. Ini level 1 guys ya. Ini level 1. Untuk ukuran level 1, damage 52.000, SPA 3, range 70, con AOE. Ini udah oke okay banget sih buat story sih. Kekurangannya cuma satu doang, itu dia nggak hybrid atau nggak nyerang air guys ya. Tapi ini oke sih buat story lah ya. Tapi agak mahal lah, 30.000-an buat apa sih namanya, full upgrade-nya. Oke, kita coba ya dulu. Kita buff pakai si Mamang Broki. Tuh lihat tuh, ini gara-gara angin ini jadi cacat coy. Ini sumpah anginnya ngeganggu. Anginnya gak ganggu yoi. Tuh. Asli tuh. Tuh lihat. Kalau gak ada anginnya aman. Itu anginnya gak ganggu coy. Itu efeknya harus dimatiin sih. Efeknya kece tapi gak ganggu pak. Tadi gak bisa gua klik loh. Pas lagi keluar efek anginnya. Ada efek salah gak ada efek salah. Gua bingung kan jadinya. What the freak man? Kita cobain langsung lah ya. Pakai Brok dulu. Sasagio, Sarang Hiu, Yuhuhuhu. Damage-nya 182.000, range 84, SPA 3, level A2. Wah, ini gokil sih. Wah, ini OP coy. Ini OP buat story, OP banget. Nih ya, gue coba klik. Gak bisa diklik anjir. Tapi ini oke. Buat story oke banget. Ini mungkin meta story lah ya. Bahkan ini sama Uryu kayaknya dari segi damage OP-an ini dah. Karena ini kan di upgrade terakhir aja tuh Uryu kan SPA-nya udah gak 3 kan. Ini oke, okay. Wah ini OP sih.
Ini OP sih. Cuman kalau dari segi murah kayaknya murahan Uryu ya. Tapi kalau dari segi damage ini OP coy. Cuman ya dia nggak nyerang air ya, nggak hybrid. Kekurangannya itu doang sih dia. Kekurangannya nggak hybrid doang. Tapi dari segi damage ala SPA oke sih. Dan ini kayaknya lebih cocoknya pakai Blue Ice Orb dah. Karena dia kon AOE kayak gini, kalau lebih panjang lagi pakai Blue Ice Orb itu lebih gokil menurut gua. Oke, kita langsung aja. Sasageyo, Sarangheyo, Yohohohoku, Yohoho, Datebayo lah ya. Mungkin gue pengen ngeliat kalau pakai Erwin berapa guys buffnya. What the freak? Mana? Lah, kok gak nge-buff? Loh, lah dia gak nge-buff? Lah cacet apa sih Erwinnya? Kok gak nge-buff sih? Rusak. Enggak, gue gak tau kenapa itu. Kok gak mau nge-buff ya Erwin gue? Ini Erwinnya kenapa sih? Tuh gak nge-buff sih Wamu, ini sekali lagi ya. Gue gak tau kenapa itu tadi Wamunya gak ke-buff. Kita langsung aja lagi. Sasageyo. Nah, kita baru pakai. Nah, damage ini menjadi 156.000. Range 98 SPA 3 guys ya. Wah ini gokil sih, ini level 1 loh. Ini kalau level gede lebih gokil lagi sih Wamu ini guys, nggak bohong. Dan ya, itulah dia untuk showcase Mama Wamu atau Divine Wine. Berikan pendapat kalian tentang unit satu ini guys, bagus atau tidak? Oh, tidak dapat kita tidak komentar di bawah guys. Oke, makasih buat gue guys sudah nonton video ini habis. Jangan lupa untuk tekan like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Thank you all. Bye bye. Thank you.